ini kena batunya saja, karena yang mati Huta Barat, Batak, Kristen, dan ngotot harus dibuka. Assalamualaikum semuanya. Titik terang terungkapnya kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat sebenarnya terjadi karena salah satu faktor utama yang sangat jarang diulas, yaitu karena korbannya adalah orang bersuku Batak. Demikian menurut tokoh masyarakat Batak, Irma Huta Barat. Pertama kali saya melihat berita ini, saya gak tidur. Karena saya selalu terngiang-ngiang ratapan mamanya Yosua, yang di dalam budaya Batak itu namanya mengandungi, meratapi jenazah sebelum dia dikuburkan. Abang Kamarudin selalu bilang ini karena perempuan-perempuan pemberani yang ada di Sungai Bahar yang ngotot mau membuka itu, lalu berani memvideokan mereka, ya Bang ya. Mereka bikin video, mereka bikin foto. Kalau tidak mereka ngotot untuk dibuka peti jenazah itu, maka kita tidak akan berkumpul di sini, ya kan Bang? Karena dikubur seperti banyak peristiwa-peristiwa lain. Makanya saya bilang, tentu saja ini tidak yang pertama, ini kena batunya saja, karena yang mati Huta Barat, Batak, Kristen, dan ngotot harus dibuka, ya kan? Seandainya tidak ada budaya mengandungi itu juga nggak akan dibuka. Tak bisa dipungkiri, ramainya buka-bukaan kasus ini juga disebabkan oleh faktor banyaknya tokoh Batak yang berkecimpung di dunia hukum Indonesia. Orang-orang Batak dikenal sangat solid dan menjunjung tinggi tali persaudaraan. Pertama kali adalah karena saya memang boru Huta Barat. Artinya saya dan seluruh Huta Barat yang ada di dunia ini masih satu nenek moyang.